bisa. Berenang bisa. Berenang bisa. Tapi main itu nggak bisa, aku main whisky. Bukan whisky, Bu. Jetski. Wakeboard. Wakeboarding. 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 Aku nggak bisa. Wakeboarding merupakan olahraga air yang mirip dengan ski air, guys. Perpaduan antara skateboarding, surfing, dan juga snowboarding. Aktivitas yang satu ini juga masih mengandalkan tarikan dari speedboat dengan kecepatan mencapai 20 sampai dengan 50 km per jam. Ini dia keseruan yang gue ciptain di Sungai Martapura. Kalau lu gimana nih, guys? Masih mau diem-diem aja di rumah? Oh, gampang, Bu. Ayo! Bisa. Iya. Harus juga ya. Harus. Harus ya. Harus semangat. Harus semangat. Semangat. Oke. Jangan kalah sama Mas Rika. Iya. Harus juga mau cobain itu tuh. Iya, seru. Oke, brother. Segitu doang permainan lo. Nih, sekarang giliran gua. Disemangatin ibu-ibu yang cantik-cantik gini, jadi grogi gua. Guys, main wakeboarding ini nggak semudah yang kalian tonton. Harus ngerti tekniknya dan cara aplikasinya di sungai langsung. Itu tuh agak sulit. Ah, tapi gua nggak bakal nyerah. Tadi Vero udah hampir berhasil. Cuman sayangnya papannya masih rata. Nah, sebenarnya begitu papannya ditarik, kita harus buru-buru puter. Supaya papannya langsung bisa berdiri ke atas air. Kalau ditahan terus, kita nggak akan kuat karena tekanannya terlalu besar. Aduh, sayang, sayang, sayang. Wah, nanas buah kelapa! Mas Peba Bunga siapa yang punya? Aku yang punya! Aku yang punya! Ada beberapa cara untuk menikmati sungai di sini. Selain dengan wakeboard, salah satunya dengan ini nih. Kneeboard, sebuah papan loncat yang dikendarai dengan posisi berlutut. Kneeboard dimainkan di ombak laut atau saat ditarik di belakang perahu di danau atau sungai kayak gini. Aduh, guys. Aku degeng banget di gimana. Sama, aku juga. Enggak apa-apa, kita coba aja dulu. Siapa tahu kan kita bisa. Pasti bisa? Iya, kita coba aja dulu. Jadi semangat nih? Iya, kita semangat. Semangat, semangat. Kita semangat. Jangan kalah sama Mas Pero, sama itu. Coba. Deg-degan juga ya? Aku deg-degan nih. Sama, aku juga deg-degan. Katanya diajak berenang aja. Iya. Gak taunya itu main jet ski. Oh. Udah, guys. Aku akan coba. Ayo, teman-teman. Main trip. Oke, saatnya ibu yang pertama. Guys, ini permainannya memang menakutkan. Tapi moga-moga ya aku bisa menantang ketakutan ini. My trip, my adventure. Ayo ibu-ibu, taklukan sungai Martapura. Banget ya, Bu. Seru banget, gokil habis. Halo, selamat. Gok. Sekarang aja, Bu. Terus. Yeay. Jagoan silat. Bisa nyanyi, Bro. Ini sih gue yakin ini pasti bisa, Bro. Bisa satu-satu di atas ribu. Nah, ini dia ibu jagoan gue. Terus, gimana? Setelah ngeliat kita-kita, siap? Siap. Pasti bisa ya, Bu. Pasti. Saya yakin kali ini pasti bisa. Wah, tos dulu, Bu. Oke. Kita kembangkan, cium lo. My trip, my adventure.
ombak jatuh. Ya. Sekarang di mana? Jagoan kita nih. Sekarang saatnya. Please welcome. Ibu Hana. Oke guys, sekarang gilirannya Ibu Hana, jagoan kita nih. Ibu Hana, ada pesan-pesan lagi sebelum turun? Ya doain aja. Mudah-mudahan berhasil, pasti bisa. Nah, ini dia nih bro, jagoan gua, Ibu Hana. Gua salut banget deh sama ibu-ibu ini. Walaupun mereka belum pernah nyobain main wakeboarding ini, tapi tetap mau coba dan gak nyerah. Oke, akhirnya. Ini dia, Ibu, gimana Bu? Doain aja Mas, mudah-mudahan aku berhasil juga ya, sama mereka. Tadi kan udah lihat tuh tekniknya gimana, sekarang Ibu coba. Semoga berhasil. Silakan Ibu. Selamat mendaki bukit dengan trekking? Oh, jelas enggak. Masih banyak keseruan. So, stay tuned di My Trip, My Adventure.